Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruyat Hartawan. Saya salah seorang pengurus pesantren Nahdlatul Ulum yang beralamat di Kampung Harempoy, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Alhamdulillah, pesantren Nahdlatul Ulum pada tahun ini lolos audisi ikut program OPOP yang diadakan oleh Pemprov Jawa Barat. Mudah-mudahan dengan ikut program ini, lembaga kami dapat terbantu khususnya dalam perekonomian pesantren. Kemudian Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum ini didirikan sekitar tahun 2006. Dan alhamdulillah ada santri yang menetap di asrama dan juga santri yang menetap di luar asrama. Ini asrama santri putra dua lantai yang sedang direnovasi. Dan ini masjid yang biasa digunakan para santri dan warga setempat untuk melaksanakan ibadah sholat. Ini madrasah yang biasa digunakan untuk para santri mengaji. Dan ini adalah sekolah SMP Plus Tunas Harapan, tempat santri-santriat belajar di pendidikan formal. Alhamdulillah baru punya 4 lokal. Ini bibit kopi yang sangat baik sekali, yang sudah ditanam sekarang berumur 6 bulan. Dan ini lahan yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, kurang lebih sekitar 1 hektar yang belum ditanami. Ini penggilingan kopi yang dimiliki oleh BUMDes Desa Sukarame. Kami beserta orang tua santri biasa menjual komoditi kopi di tempat ini. Mari teh. Batal wudhu atas syarat wudhunya kemarinnya. Syarat wudhu sebiji. Syarat wudhu ayah sabo. 10. Nomor kahiji naon? Islam. Nomor kahiji is? Islam. Nomor kedua? Tamyiz. Nomor katilu? Ini seorang santri sedang menyemprot tanaman kopi supaya tumbuh cepat dan subur. Kemudian siapa yang akan menjalankan bisnis pertanian ini untuk ke depan? Yang jelas adalah sumber daya manusia yang ada di pondok pesantren ini, diantaranya pengurus dan para santri pesantriat yang insya Allah akan senantiasa dilatih dalam bisnis pertanian ini. Kemudian masalah keuangan dari hasil komoditi ini 30% nantinya untuk kesejahteraan santri dan 70% untuk kemajuan pondok pesantren Nahdlatul Ulum. Barangkali sekian sekilas profil pondok pesantren, kemudian usaha yang sedang dilaksanakan dan akan dilaksanakan. Semoga pondok pesantren ke depan akan lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.